Halo, apa kabar? Dan selamat pagi. Nama saya Christian Ali Mafa. Saya dilahirkan di kota kecil di daerah Jawa Timur, tempatnya di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Hari ini saya bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, nomor 481. Ini adalah istri saya, ini adalah anak-anak saya, ini adalah keluarga saya. Hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Saya diberikan satu keluarga. Saya diberikan satu kebahagiaan. Di mana 5 tahun yang silam, ya, saya tidak pernah membayangkan semuanya ini. Saya hanya seorang buruh di suatu perusahaan. Yang saya tahu, saya hanya bekerja dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Tapi alhamdulillah, 5 tahun yang silam, saya mengenal suatu bisnis namanya Qnet Internasional. Di situ saya akhirnya mencoba memahami, mencoba mengerti apa itu Qnet. Biarpun pada awalnya saya jujur, ya, saya tidak percaya dengan bisnis ini. Karena apa? Menurut saya bisnis-bisnis seperti ini itu adalah semua adalah bohong. Tapi ternyata apa yang saya hadirkan adalah salah. Qnet sangat luar biasa. Karena apa? Bagi saya pribadi, bagi keluarga saya sudah memberikan apapun. Saya dulu nggak memiliki impian, alhamdulillah saya bisa membeli Honda Jazz, saya bisa membeli Kijang, ya. Dan yang belum lama ini, kemarin sewaktu ya ulang tahun pernikahan kami, saya menghadiahi istri saya satu buah mobil Toyota Alphard yang harganya hampir 1 miliar. Di situ saya memiliki kebanggaan sendiri. Dan untuk Anda, apakah Anda sudah memberikan satu kebahagiaan kepada orang-orang yang Anda sayangi? Dan pesan saya untuk Anda semuanya, ya, di saat Anda menginginkan untuk sukses, dan di saat Anda memiliki suatu impian, memiliki suatu tujuan, dan Anda menginginkan suatu perubahan di dalam kehidupan Anda, maka berubahlah. Karena apa? Kalau Anda melakukan sesuatu yang biasa-biasa, maka hasilnya akan biasa-biasa saja. Di saat Anda melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, maka hasilnya sangat luar biasa. Tapi saat Anda melakukan sesuatu yang ora umum, maka hasilnya betul-betul ora umum. Dari itu, maka berubahlah. Itulah pesan saya. Dan salam sukses dari saya, ora umum, merdeka.